Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi aku dah cakap yang aku akan buat satu video berkenaan dengan profil dan latar belakang aku lah. Jadi sekarang ni pukul 12. Jadi aku dah habislah kerja untuk hari ni. Sebab dah target untuk hari ni pun dah dapat. Jadi alhamdulillah. Apa banyak yang aku dapat tu, tapi aku dah setkan target berapa yang aku dapat hari ni dah dapat, alhamdulillah. Dan biasanya memang aku setkan target tu sama ada dari segi jumlah amount yang aku target untuk hari ini ataupun masa lah. Biasanya aku setkan paling-paling lewat pukul 12, tapi kalau sampai pukul 12 pun belum dapat lagi target tu, mungkin aku lanjutkan lagi. Sebab kalau dulu pun kadang-kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi juga. Dan itulah sebab komitmen lah, komitmen. Jadi bila kita dah komit pada satu benda tu, kita kena buat betul-betul lah, buat yang terbaik kan. Jadi cuba usaha untuk dapatkan target tu. Tapi kalau katakan dah sampai masa dia, kata dah sampai pukul 12, pukul 1, aku setkan sampai pukul 12, pukul 1 tak dapat lagi tu, kalau badan, kalau dah letih tu, baliklah. Jadi sebab mungkin rezeki aku setakat tu je kan. Jadi kita usaha. Rezeki ni kita kena cari, bukan dia kejar, tapi dia cari kan. Kita usaha, ikhtiar kan. Okey, jadi berkenaan dengan aku punya profil ataupun latar belakang, macam biasalah kalau kita nak apply kerja, jadi kita kena buat surat permohonan, lepas tu nak disertakan sekali dengan resume kan. Jadi macam mana kalau kita minta kerja dengan satu company tu kan, kalau kita tak apply, macam mana company tu nak tahu kan kita buat permohonan kan. Lepas tu kalau kita tak sertakan dengan resume, macam mana dia nak nilai kita kan, sama ada layak ataupun tak layak untuk nak pegang satu jawatan tu. Jadi samalah juga dengan benda ni. Jadi jadi dalam permohonan ni aku buat dia punya tajuk dia untuk memohon kepada warga Dun Ijuk untuk jadi bukan wakil rakyat lah, pada aku dia lebih kepada pengurus hal ehwal pembangunan dan kebajikan masyarakat. Itu. Jadi skop dia punya skop kerja dia tu, yang aku faham dia kenalah buat perancangan berdasarkan kepada peruntukan pembangunan yang disediakan oleh kerajaan negeri. Sebab peruntukan ni pun satu juga menjadi satu masalah, sebab sepatutnya walaupun satu-satu adun tu dimenangi oleh, diwakili oleh bukan ahli parti yang memerintah, yang jadi kerajaan. Jadi seperti yang berlaku sebelum ni, jadi aku pun tak faham jugalah sebab apa macam sepatutnya setiap adun tu dia diberikan sejumlah peruntukan. Kalau macam yang aku tahu yang terbaru ni setahun RM800,000 kan, setahun RM800,000. Jadi dalam tempoh 5 tahun 4 juta lah. Tapi kalau untuk adun yang bukan ahli parti yang menjadi kerajaan, dia orang cuma bagi dalam RM150,000. Jadi yang RM650,000 lagi tu diserahkan kepada wakil daripada parti yang memerintah. Jadi kat mana dia punya keadilan dia kat situ? Sedangkan peruntukan tu bukannya hak adun, peruntukan tu hak rakyat. Jadi kita kena menghormati kehendak rakyat yang memilih anggota parti daripada parti lain yang bukan pemerintah untuk nak jadi wakil dia orang kan. Jadi aku harap untuk next time ni janganlah buat macam tu kan. Jangan gunakan peruntukan kewangan pembangunan yang sepatutnya hak rakyat kawasan tu diberikan kepada orang yang bukan dipilih oleh rakyat. Okey. Kalau yang tu, bab tu nanti aku cerita dalam satu video lagi berkenaan dengan apa isu sebenarnya kan. Nah, sebab ada satu kawan aku, dia tanya aku, "Apa masalah kau ni?" kata kan. "Apa masalah kau ni sibuk sangat nak bertanding ni?" kata kan. So nanti aku buat satu video yang lain khusus berkenaan apa isu dia kan. Jadi yang kali ini aku nak cerita pasal dari segi profil dan latar belakang aku lah. Okey.
Nama ikut IC Sudarmaji bin Dahlan. Jadi memang anak Jawa lah. Anak Jawa Ijuk, lahir kat Ijuk. Lahir pada 11 hari bulan Julai tahun 1964. Jadi bulan depan ni 11 hari bulan 7 ni genap umur aku 59 tahun. Jadi dah tua lah. Jadi kalau dah kalau peringkat-peringkat yang umur macam aku ni dah jadi datuk lah. Bukan datuk ni, bukan datuk seri apa semua ni kan. Atuk lah, atuk kan. Jadi kalau mbah. Jadi kalau orang Jawa panggil mbah. Jadi kalau nanti insyaAllah lah, katakan kalau aku menang, kalau aku jadi inilah, jadi dapat jadi wakil korang, tak payahlah nak panggil datuk-datuk ke YB-YB ke apa semua tu, tak payah. Jadi kalau yang peringkat bawah tu nak panggil aku datuk, atuk pun tak apa, nak panggil abang pun tak ada. Kalau yang jauh tu nak panggil kang pun tak ada masalah, nak panggil wak ke, nak panggil lek ke, nak panggil adik ke apa ke tu, tak kisah, tak ada masalah. Sebab kita semua sama je kan, tak payah nak panggil YB-YB ke datuk ke apa benda tu, tak payah. Aku pun tak nak lah. Tu semua tu gelaran untuk dunia je lah kan. Jadi yang pentingnya tu macam mana kita nak menjalankan amanah dan tanggungjawab yang dibagi. Okey, balik pada tadi, profil aku. Nama Sudarmaji bin Dahlan, lahir tahun lahir 11 hari bulan Julai tahun 1964. Jadi sekarang bulan depan ni genap 59 tahun. Okey. Jadi aku anak yang ke-8 daripada 10 orang adik-beradik yang hidup lah. Jadi ada 4 adik-beradik lelaki dan 6 adik-beradik perempuan. Yang aku nombor 8. Dan aku adalah anak lelaki yang paling kecil lah. So kat atas aku ada, abang aku ada 3 orang. Jadi 2 dah arwah dan seorang lagi masih hidup, alhamdulillah. Dan kakak pun atas aku, yang kakak ada 4 orang. Dan seorang baru meninggal lah baru ni. Jadi ada kakak ada tinggal lagi 3 dan adik perempuan ada 2. Okey. Jadi berkenaan dengan usul dan hasrat aku untuk nak bertani ni, sebenarnya pun adalah juga, ada biasalah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi ada yang macam kakak aku yang setuju tu, dia kata pun bila aku explain dengan dia apa sebab, apa tujuan dia aku nak bertanding apa semua, dia kata kau buatlah mana, macam mana pun dia, yang kau fikirkan yang baik kan. Asalkan benda tu baik untuk diri kau dan baik untuk masyarakat kan. Jadi aku peganglah yang tu. Okey. Jadi dari sekolah rendah, aku sekolah ialah budak-budak Ijuk semua, sekolah kat Sekolah Kebangsaan Ijuk lah, daripada darjah 1 sampai darjah 6. Dan lepas tu habis darjah 6 dapat okay lah, dapat apa result masa tu peperiksaan penilaian okey lah juga, tak adalah bagus sangat kan. Dapat 4A 1C je pun. Lepas tu dapat offer masuk sekolah menengah Sains Selangor sampai tingkatan 4. Lepas tu pindah sekolah ke sekolah SAAS di Kuala Selangor. Jadi habis sekolah lepas SPM, aku dapat offer masuk ITM. Jadi masuk ITM pun dapat pergi ke ITM Dungun. ITM Dungun Terengganu ambil jurusan diploma in banking studies. Okay, 3 tahun dekat Dungun. Lepas tu habis, aku kerja sekejap, sambung dekat UKM. Dekat UKM aku ambil jurusan ekonomi. Jadi ambil jurusan ekonomi, dapatlah ijazah sarjana muda ekonomi dengan kepujian, bukan kelas 1 lah ya. Tapi dapat second class. Okey lah tu, sebab aku pun bukannya rajin sangat belajar. Lepas tu dari segi pengkhususan pula, memang pengkhususan aku adalah perancangan dan pembangunan ekonomi. Dan tesis aku yang aku masih ingat lagi lah, tesis masa final year tu berkenaan dengan pertumbuhan dan pembangunan industri di negeri Selangor, dan kaitan dia juga dengan industri-industri, pembangunan industri sokongan, dan juga dengan apa kesan dia kepada migrasi, perubahan pola penduduk di negeri Selangor lah, dan apa kaitannya dengan pembangunan bandar-bandar yang dirancang seperti Shah Alam kan. Okay. So tapi aku bukanlah seorang pakar ekonomi, cuma basic ekonomi tu adalah sebab aku belajar kan. Jadi
minat lah juga. Tapi kau belajar ekonomi pasal apa? Kau tak kaya kan? Okey. Jadi itu kalau memang aku tak kaya lah. Tapi kalau aku jadi orang kaya, kalau aku jadi milioner, aku rasa aku tak fikir pun pasal masalah orang kampung kan. Ha, tu satu. Lepas tu ialah biasalah kalau dah dan satu lagi tu pun ini bab rezeki lah. Bab rezeki ni bukan kita yang tentukan. Bab rezeki tu Allah yang tentukan. Kita usaha je kan. Ha, kalau tak dapat tu bersyukurlah dengan apa yang ada. Kan? Tapi dari si ukuran kekayaan tu bukannya boleh diukur dengan benda je kan. Boleh jadi kaya dengan pengalaman, kaya dengan ilmu. Jadi ikut masing-masing punya tafsiran lah. Tapi aku pun tak adalah nak katakan aku ni kaya sangat dengan ilmu dan tahu semua perkara kan. Jadi bahagian ekonomi tu aku faham lah apa perkembangan yang berlaku dalam ekonomi dunia, ekonomi negara, semua tu aku faham lah apa sebab dia, apa cara-cara untuk nak mengatasi apa semua tu, apa sebab inflasi apa semua tu kan. Jadi aku faham. Jadi mungkin aku bolehlah gunakan sedikit daripada ilmu yang ada tu untuk nak membangunkan ekonomi penduduk di Don Ijuk. Okey. Jadi kalau dari segi, tapi aku belajar sampai setakat tu je lah. Lepas tu dari segi pengalaman kerja pengalaman kerja ni memang banyak lah. Tapi kalau memang lah biasa, kalau dah umur peringkat macam aku ni, memang dari segi pengalaman kerja, pengalaman hidup tu memang boleh katakan banyak lah. Kalau nak dibandingkan dengan orang yang umur 30 tahun, memanglah lebih banyak kan. Tapi kalau nak bandingkan dengan umur yang sama, mungkin ada ramai orang lain lagi yang lebih bagus dia punya pengalaman dia kan. Jadi macam-macam, aku pernah kerja dengan kilang Jepun, pernah kerja dengan kilang Mak Saleh, pernah buat company sendiri, pernah meniaga buka pasar mini, pernah meniaga goreng pisang tepi jalan pun pernah kan. Aku jual goreng pisang, jual rojak buah kat tepi jalan pun pernah. Aku jual herba dekat mall pun pernah kan. Jadi tukang masak pun pernah kan. Jadi banyaklah macam-macam pengalaman. Jadi yang macam pengalaman yang pertama tu, aku kerja dengan syarikat company Bumi Hijau. Jadi bos dia tu sini aku masa kat Sekolah Sains Selangor. Lepas tu berhenti dan sempatlah terlibat dalam satu penganjuran mencari harta karun, event mencari harta karun rasa yang terbesar kot. Sebab biasanya mencari harta karun ni diorang kata satu kategori je, tapi yang masa tu kita orang buat dekat Taman Tasik Shah Alam, ada kategori kereta, ada kategori motor, ada kategori basikal, ada kategori berjalan kaki, dan event tu memang besar lah. So lepas daripada tu aku kerja dengan kilang Jepun sebagai production supervisor. Dan masa jadi production supervisor tu pun itulah yang dapatlah peluang pergi ke Jepun. Dapat peluang ke Jepun seminggu. Sebab itulah macam ada yang aku pernah cerita. Jadi sebagai ketua kepada satu kumpulan QCC. Jadi kita orang menang wakil kepada Kilang Shah Alam untuk di Jepun. Dan sampai ke Jepun, daripada 20 lebih kilang yang bawah syarikat yang sama. Jadi setiap kilang tu dia menghantar satu wakil, satu kumpulan. Jadi kumpulan aku ni dapat silver medal, itu pemenang kedua lah. Lepas tu lepas jadi production supervisor, ada kekosongan dekat production planner. Jadi aku apply dan dapat. Okay. Jadi aku rasa dia punya bila aku kerja sebagai production planner ni, sebenarnya banyaklah yang banyak pengalaman yang aku dapat kat situ yang mungkin aku boleh apply lah. Dan sebab di production planner ni aku plan untuk satu kilang. Satu kilang tu apa production satu kilang tu aku yang plan berdasarkan kepada permintaan customer lah. Jadi customer sebab dia syarikat plastik injection molding. Jadi dia punya customer dia tu National, Hitachi, JVC kan.
buat casing untuk TV lah, radio lah, untuk aircon apa semua kan. Jadi yang berasaskan pada plastik lah. Jadi aku buat planning untuk department yang ada masa tu, injection molding, jadi spray, assembly and warehouse lah. Jadi aku yang merancang seluruh inilah untuk apa production ni lah, apa yang nak jalan lah, apa ni part apa yang nak jalan, dekat mesin mana nak jalan apa semua tu kan. Jadi sebab dan pengalaman yang kerja dengan kilang Jepun ni memang sangat bagus lah pada aku, sebab Jepun ni memang dia ada budaya kerja yang sangat baik. Dan siapa yang pernah kerja dengan kilang Jepun dia tahulah. Jadi even masa walaupun kerja tu 8-5, jadi biasa aku stay back sampai pukul 10-11 malam sebab nak follow up production, nak pastikan yang production itu berjalan mengikut apa yang dirancang kan. Dan sampai satu peringkat tu pun yalah, mula-mula boleh claim overtime apa semua kan. Jadi lepas tu bos Jepun tu limit kan, tak boleh claim lebih daripada 2 jam satu hari. Walaupun aku daripada pukul 5 tu aku stay back sampai pukul 10, maknanya aku kerja lebih masa 5 jam, tapi yang boleh claim 2 jam je. Tapi tak ada masalah pada aku sebab aku memang suka kerja lah. Kalau orang nak kata workaholic ke apa tu kan, aku tak tahulah sebab satu sebab tanggungjawab, dan juga sebab memang aku suka kerja lah. Aku tak boleh nak duduk diam macam tu je, nak relax kan. Okay, jadi lepas tu aku kerja dengan Western Digital dekat Sungai Wei, jadi as a manufacturing executive. Itu pun ada pengalaman yang bagus jugalah. Sebab ada satu masa tu bila satu shift baru ditubuhkan, jadi aku yalah, dapat biasalah bila satu shift baru ditubuhkan ni, daripada shift-shift lain ni diorang hantarlah yang pekerja-pekerja yang budak-budak yang malas-malas ni apa semualah, yang disiplin kurang apa semua. Tapi alhamdulillah dapat mewujudkan satu kerjasama yang baik di antara ni yang budak-budak kerja ni apa semua, sampai kita orang dapat mencapai satu result yang paling baik lah bandingkan dengan shift-shift yang lain. Okay, lepas tu tujuh kerja jadi jual, jadi salesman jual kereta. Lepas tu ada menguruskan satu kilang perabot yang ada kilang di Jepara, Indonesia. Masa tu showroom kita orang dekat Glen Mary. Dan lepas tu buka pasar mini dekat Bandar Seri Damansara selama 7 tahun kan. Jadi itulah. Dan selepas daripada itu, bila dah tutup kedai apa semua, tu dah meniaga jual goreng pisang apa semualah, jadi tukang masak apa semua. Dan akhirnya sampai itulah aku pun dah balik kampung, tak tahu nak buat apa apa semua. Jadi mulalah perjalanan penghijrahan atau permusafiran lah, jadi musafir. Jadi untuk jadi pengalaman tengok negara orang lain apa semua, pergi Korea selama 5 bulan. Jadi banyaklah kisah dia kat sana lah. Jadi itu kalau nak cerita kat sini tu pun inilah kan. Jadi dan kat sini aku dah masuk tahun ke-6. Jadi masuk tahun ke-6, 3 tahun aku kerja dekat farm. Dan selepas 3 tahun ni masuk tahun ke-4 ni aku kerjalah sebagai food delivery. Jadi yalah, walaupun dengan kelulusan macam tu ke apa ke, pengalaman yang macam-macam apa semua tu, sebenarnya tak kisahlah pada aku. Yang penting tu kita buat kerja halal kan. Buat kerja halal hasil daripada titik peluh kita sendiri kan. Kalau pangkat besar lepas tu makan rasuah kan, mengambil hak orang lain, pada aku tu satu yang susah, tak tahu nak cakap lah. Kan, aku bukanlah seorang orang Islam yang taat sangat pun kan, biasa-biasa je kan. Jadi okey, so yang itu jelah dari segi background aku tentang kelayakan dari segi akademik dan juga pengalaman. Jadi untuk cerita tentang pendirian politik aku, jadi aku akan buat video satu lagi lepas ni. Sebab ni pun dah 20 minit kan, jadi aku tak nak panjang-panjang. Kalau boleh tak nak lebih sangat, sampai setengah jam macam yang tadi tu kan. Okay.
Assalamualaikum.